lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama dengan Suhadi Sugeng Bro. Kali ini saya memperbaiki radio tuner FM dengan kerusakan, yaitu gelombangnya itu bergeser. Jadi saat dinyalakan lambat laun itu gelombangnya itu bergeser, sedikit-sedikit bergeser. Bagaimana caranya untuk memperbaiki? Simak terus video saya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, komen ya pemirsa. Ini ya, gelombangnya itu lama-lama itu bergeser. Oke, kita simak videonya ini. Ini ya, makin lama makin bergeser. Ini ya, geser lagi. Oke, kita cari penyebabnya mengapa kok tuner FM ini gelombangnya bergeser. Ini setelah saya amati bahwa di blok tunernya ini AFC, ini bagian atas sendiri ini tidak digunakan. Kemungkinan besar ini yang menyebabkan gelombang bergeser. Ini ya, bagian atas sendiri ini kan AFC. Ini fungsinya biar stabil gelombangnya, tapi ini tidak dipakai. Jadi kemungkinan besar penyebabnya ini ya. Nanti saya akan memakai AFC ini, difungsikan agar gelombangnya tidak bergeser lagi. Ini ya pemirsa, teman-teman, ini AFC-nya tidak dipakai. Ini yang menyebabkan gelombang bergeser. Ini saya fungsikan AFC-nya. Ini saya tambahin kabel dan saya jalurkan ke AFC yang tadinya itu AFC-nya tidak digunakan, sekarang saya akan gunakan lagi AFC-nya. Kita coba ya, apakah berhasil dengan memakai AFC ini. AFC ini letaknya di blok tuner bagian atas sendiri. Yang tadinya tidak digunakan, sekarang saya gunakan. Saya tambahi kabel ini. Oke, kita akan mencoba apakah berhasil. Ini ya, ada perbedaan antara yang tadi belum diberi AFC dan sekarang saya beri AFC, jadi gelombangnya mudah dipindah gelombangnya.
dan stabil, tidak bergeser ini. Apotek Sumber Abadi yang beralamat di Pelausan atau dari Terminal Pelausan ke selatan samping Masjid Terminal Pelausan. Kehidupan Besti. Ini ya pemirsa, berhasil ya, gelombangnya tidak bergeser lagi. Jadi apabila teman-teman punya radio yang gelombangnya itu bergeser, kemungkinan bagian EFC itu tidak difungsikan. Oke ya, ini sudah jadi. Jadi bagian blok tuner AFC-nya harus dipakai biar gelombangnya tidak bergeser lagi. Ini ya pemirsa, aman, tidak bergeser lagi. Oke ya teman-teman, semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila mempunyai masalah seperti saya dengan gelombang geser tuner FM, bisa dicoba. Begitu ya pemirsa, bisa ketemu di lain waktu. Cukup sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.